Pekerjaan sebagai tukang servis arloji atau jam tangan umumnya dilakoni oleh kaum pria. Namun pekerjaan sebagai tukang servis jam tangan tak selamanya berlaku bagi kaum Adam saja. Rosmiati yang berusia 22 tahun misalnya, melakoni pekerjaan sebagai tukang servis jam tangan. Gadis berhijab dan berkulit putih ini bahkan sudah 5 tahun bekerja sebagai tukang servis arloji dengan gaji kisaran 3,5 juta per bulan. Gadis cantik ini setiap harinya memperbaiki sekitar 8-10 arloji setiap hari di pusat niaga Palopo. Gadis tamatan SMA asal Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyervis jam tangan sambil berjualan berbagai model dan merek jam tangan. Yang menarik, Rosmiati mengaku belajar otodidak memperbaiki jam tangan setelah sering melihat bosnya memperbaiki jam tangan. Karena sudah mahir memperbaiki jam tangan, Rosmiati dipercaya bosnya untuk terjun langsung memperbaiki arloji. Warga Jalan Cakalang Jaya, Kota Palopo ini mengaku tidak risih dan malu dengan pekerjaan yang dilakoninya. Malah Rosmiati mengaku senang dan enjoy. Selain servis jam tangan, gadis yang mengaku masih lajang ini juga menjual jam tangan untuk berbagai kalangan, seperti jam tangan anak-anak, remaja, dewasa, berbagai merek dan model. Meski enjoy menekuni pekerjaannya, Rosmiati kadang mengaku kesal kalau ada pelanggan yang menawar rendah jasa servis jam tangannya. Ada juga pelanggan iseng, sekedar datang bertanya, perkenalan, bahkan minta PIN BBM dan nomor handphone. Memang sebelumnya kita pernah kursus tentang servis jam tangan. Artinya bakat ini bakat alami. Enggak langsung lihat saya orang cara kerja langsung. Enggak ada pelajaran khusus. Enggak tamat sekolah langsung kerja di sini. Jadi 5 tahun saya kerja di sini. Nah, mau servis jam tangan sekaligus berkenalan dengan gadis berhijab dan cantik ini, silakan mendatangi kiosnya di PNP, tepatnya di bawah tangga pintu utama PNP kawasan Lagota. Israel Langley dan Bayu Sagara, wartawan Koran Seruya, mewartakan dari sudut Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.